Halo teman-teman, balik lagi di kontennya Mana bersama saya dan Aldi Gunawan. Aldi Gunawan, ini kita lagi di Makassar ini, yeah. Aldi, toh ada proyekan juga. Tapi mohon maaf teman-teman, aku bukan filter ini nah. Mana? Kumis nah. Bukan filter. Tanda kira orang-orang filter. Itu yang kira filter ini tak ban hitam. Cuman kita bakalan ngarap kontennya Mana di Makassar karena. Betul. Yang tahu makanan-makanan enak adalah Aldi. Hmm? Kalau masalah makanan-makanan ya di Makassar pasti udah tahu. Kalau masalah makanan enak, makanya kita ajak teman-teman nyaman ini berkeliling di Makassar dulu untuk cari tempat-tempat makan legend. Mantap. Komen-komen juga seperti ada ini. Betul. Dan pastinya kita ditemani, perjalanan kita pastinya ditemani oleh Honda Jagon. Honda Jagon. Salam satu hati. PSM juara, Honda juga juara. Apa itu, Seng? Sarapan, karena kita mau pergi. Karena kita mau pergi makan coto. Agak lumayan tuh, coto kagak. Oh iya. Jaraknya dari sini. Iya, betul. 15 sampai 20 menit. Iya, jadi sarapan dulu. Sarapan dulu. Ditahan dulu sedikit. Tapi memang ini, nak. Lempernya. Lempernya mulai. Saya enggak promosi, tapi maksudnya Kolam bakri ini kalau lemper, kenapa? Dia sebenarnya ayam tapi dikasih lemper. Iya. Karena dibuka jadi bikin seng ayam. Ya. Ayam semua. Makanan apa sih? Makanan prajurit. Belum pergi berperang. Itu bagus sarapan. Karena bisa tahan sampai berapa jam itu perut. Ya. Itu makanya sebentar. Jangan terlalu banyak karena coto sebentar kawan-kawan. Coto gagak. Oke, kita akan menuju ke coto gagak. Bang, kok burung gagak dimakan? Halah. Bukan, kawan. Lama aja mau. Bukan. Jadi di situ jalan gagak, Dek. Jalan gagak. Tapi memang ada burung. Memang ada burung. Ada burung. Berarti palmas onta juga, Dek. Iya, masa ada onta juga. Nah, nanti kita akan ke sana dulu. Agak mendung-mendung sedikit, tapi tidak apa-apa. Dan meluncur ke sana, kita istilahnya kayak orang-orang Makassar dulu, sarapannya coto. Iya, penyambungnya ke makan siang toh. Makan, iya, penyambungnya itu dulu dia makan baru makan siang. Oke, mari kita meluncur. Namanya itu aroma coto gagak. Apunan di sini kita kuana deh. Rasanya kental ya. Rempah-rempahnya banyak, dan ini kalau kalian mau lihat juga di YouTube-nya presiden kita Jokowi. Kenapa? Bukan, Pak Jokowi, oh. Oh, di channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya itu ada. Ini ada ini videonya. Kayaknya episode berapa deh? Ah, tutup ini video di sana bagi nonton. Jangan, iya. Tetap nonton yang ini. Iya, di sini tuh enggak tahu maksudnya ketenangan retongin aja. Kan butuh jihad sensi atau? Kita juga dong iya. Kita butuh di kalau. Jangan skip kita dong. Sini tuh legend sekali karena. Legend. Kita lihat misalnya dari foto-foto artis yang datang. Ada banyak foto-foto iya. Artis. Di belakang sini kalau bisa dilihat, nanti yang diambil gambar-gambarnya. Iya, ada Inul dan Artista waktunya baru-barunya na Inul. Iya, siapa yang saya yang kubis-kubis tipis? Isdahlia nih. Isdahlia. Pak Jokowi juga. Yang barik biru saya kurang tahu. Bukan, yang punya kapan? Oh, yang punya. Yang punya kapan? Bukan tahu apa-apa, bukan beripto normal apa? Sama itu kak berarti? Iya. Siapa sih itu namanya? Oh iya. Nah, ini yang fenomenanya di sini. Ini makna setempat legend sekali. Karena? Dua orang ya. Yang dulu pernah naik-naiknya itu yang kasus cerainya tuh. Iya.
makan di sini. Anang sama Asyanti, Krisdayanti sama Raul Lemos. Bayang. Asyanti mana? Nih, Anang Asyanti. Anang Asyanti. Krisdayanti Raul Lemos itu kan? Sana nih. Anang Asyanti. Oh iya, tahu. Bayangkan kok deh, cuman aroma coto gak. Baru tidak nak kasih atas bawah tong kita wabila. Tidak. Kasih pi. Tahu sesuai etikanya tahu. Iya tahu. Coto aroma coto gak paling mantap ini. Cuman tempat ini yang bisa mempersatukan. Betul. Saya tidak tahu yang mana duluan datang, yang terus tiba-tiba update status di Facebook terus nak bilang di mana tuh makan itu. Oh ada ya, memang tempatnya. Ayo ke sana. Ayo ke sana. Masa dipajang dia fotonya. Iya, masa kita tidak. Luar biasa memang orang Cotogang. Dan yang korenya di sini apa sukanya? Ini tuh tidak diminta, Ki. Langsung datang. Karena anu memang begitu memang. Penjual coto lain itu kalau minta Ki, misal saya dibilang toh. Iya. Minta bawang goreng tak? Kan iya. Kita juga mau maki itu maksudnya. Iya. Satu juga datang. Jadi tidak enak Ki minta lagi. Betul. Jangan kan begini jeruk nipis saja nak bilang jeruk nipis, jeruk purut kali. Tidak nak tahu gitu kan hantu, kalau hantu kali jeruk purut. Kalau di luar Makassar biasanya. Oh, jeruk ya. Makanya nih. Nih, lihat nih guys. Tuh. Langsung saya. Saya kadang masih bingung untuk campurannya karena campuran begini-begininya. Iya, mau kutambah apa-apa nah. Anu bagus mi resepnya, apalagi? Enggak begini. Selera mami itu. Mau manis, mau pedis-pedis. Itulah. Kusuk kayak jadi memang kecap guys, tapi kurasa kecap tiba-tiba jadi merusak semua. Oh iya. Oh, karena tidak ini. Yo, merusak rasa anunya. Iya, yo, enak sekali. Tambah ini guys. Dah. Teh. Belum. Terus. Komen juga di bawah guys kalau kalian tahu iya. Coba ke karena kan Makassar dong. Ini. Iya. Di sini nih lagi contoh andalan tak. Contoh andalan tak iya di sini. Tapi saya dulu pergi tes gitu. Iya. Kalau kuliah komen-komen nah. DM di sini Kak, pergi mak dulu tes. Kalau enggak dibaca sini komen DM ya dia atau DM mah. DM. Mantap nah. Kasih sama itu. Kasih sama kacang. Kacang, Bos. Kasih sama kacang. Deh, banyaknya dia anunya, tambal-tambalnya dulu. Tuh. Apa ya? Deh, itu mie anunya. Jadi saya kalau dibilang itu hilang. Berata artis kita di Makassar. Oh, enggak. Belum karena enggak difoto. Iya, enggak dipajang pagi di sini. Belum pagi. Iya. Rano Karno juga pernah makan di sini. Rano Karno. Cuma anunya. Ada. Boleh mie dia anu kayak itu dibahas Rano Karno? Boleh mi ya? Boleh dibahas? Iya. Bilang jadi ah ini sekarang. Jadi pasewai. Ada tuh kalau yang nonton Sidul. Iya. Di rumah sininya Sidul. Ada di rumah kontrakan. Iya. Dulu Mas siapa? Mas Karyo. Mas Karyo di situ kayak nayatun. Season 1 Mamat. Season 2? Season 2 kita. Iya, insyaallah. Jadi orang Makassar. Ya, orang Makassar. Namanya siapa sih? Yang nama Makassar banget ki namanya. Rashid betul. Rashid. Dari nama pemain bola nya namanya. Iya. Temanku itu nah, jaga main bola. Teman saya itu Rashid Bakr. Serius. Temanku. Masukku salah satu SMP. Serius ke? Di sini. Ya, kalau aku ya bilang teman iya. Enggak lupa ya, iya kap. Tapi dia siapa senior? Lihat tinggal kap. Tak jago mantoi main bola, jago deh. Ya anu banyak bilang mirip ki. Yap, Marfan. Cintanya ke dia. Aku mis. Jago itu main bola. Ya memang begitu, skillku jago juga sih. Ya. Kemarin ketemu ada nanti kayak di vlogin nanti ya main bola ki. Iya. Teo. Pokoknya ya, tidak ada ya, kalau jago tuh tidak ada saya kasih masuk. Eh. Teman SMA aku saja hasil nak bilang. Kau nonton itu vlog yang PSM? Oh iya, bilang, iya yang bertiga kayak. Iya, bah, anu natos sekali nih bola. Kau udah ditunjuki. Natos sekali. Nah. Deh ketupatnya rong, lembek-lembek. Pas ke saya. Ada tuh biasa yang aneh. Kayak nasi isinya, aduh endaknya itu kodong. Keras nih? Iya, terlalu banyak nasi kayak ketupat. Nah jadi apa? Kayak nasi isinya. Iya. Nah ini biasanya orang kalau datangnya biasa mau tambah kuah atau tambah lagi atau tambah lagi bisa tuh, karena memang enak. Kalau tambah kuah itu bayar atau tidak? Bayar. Kapan? Harus nyari. Iya. Dagingnya ini hatinya guys. Sukanya hati. Tapi penting itu sih komen coto yang anu anak. Iya. Yang bukan kayak Petrani, Parekate. Hmm.
Tonton itu kan di Tonton Ji. Iya, di tahu yang tidak tahu kan. Mata yang oke, okay, begitu deh. Betul, boleh tuh. Komen-komen tuh, boleh tuh. Nah, contoh petaran di Parikate kan maksudnya dilewati juga toh. Dan memang juga enak juga di sana. Iya, iya. Tapi dulu saya tidak tahu kak makan coto. Belanja apa ya? Eh, ini daging atau tidak kumakan ya? Dulu. Katanya keuntungan dari coto pun akan manja. Iya, air. Toh? Oh, air nak kuahnya nak suka deh. Iya, karena tidak makan kak daging toh. Tidak tahu pak makan ya. Masih tidak kusuka ya. Jadi ketupat aja saja. Masa? Jadi pace ambil ke daging lah. Yeah. Karena tidak enak tongki. Pergi makan baru anu tuh. Bilang kuah saja. Nanti kasih yang anunya. Lain-lainnya. Oke, kayak kalau mau jago kuah, Dek. Sudah Pak ini mencuci piring baru. Kodong. 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 Ya, pokoknya begitu aja lu makan. Berarti pacian itu penolong berat nih. Sekaligus ngekasih naik badan lah. Iya, kan. Sama aja, Pak. Oh iya, Pak Indi. Sama aja tuh. Nama asuhannya asuhan Haji Jamaluddin Denasa. Pokoknya Haji, kuari memang asuhan tuh. Berarti ini Pak Jamaluddin ini yang... Teh iklan bang, Ojin. Hasil buat tangannya ini? Iya. Teh ini, teh iklan bang, Ojin. Bukan, bukan. Kalau itu... Iya. Tuh ada juga Pak Sarul ya, Selimpo. Dia Pak Sarul. Baru masih di Golkar, Gibel. Golkar dia mantap. Tapi deh. Mantap sekali. Berapa ketupat, Pak? Baru satu. Biasanya berapa? Dua aja. Tiga, berapa? Empat. Kalau empat aja saya habis, bagaimana, iya. Apa? Nanti juga boleh tuh teman-teman. Teman-temannya mana kalau nonton. Terus merekomendasi tempat yang enak. Nanti di episode keberapa, Pak? Iya. Kita cari tempat makan sama-sama. Oh, yang, makan ki bareng-bareng. Iya. Kalau bisa ya motor Honda ki. Oh. Jadi sama-sama naik motor ki cari tempat. Iya. Betul, betul, betul. Dia serunya. Seru, seru. Makasih. Jadi komen, sama-sama komen. Sama begitu nih. Heeh. Dia oke sih itu. Oke sih, yang penting safety riding tuh. Safety riding. Pakai helm. Helm. Saya tadi pakai kaos tangan tapi hujan. Kemayau. Makan dulu teman-teman. Ya, nggak bisa menaik kedua ketupat. Nggak berapa tadi? Tiga JKP. Imam satu. Tambah nggak imam? Tambah kuah, Mam. Tambah kuah. Berasnya lemper, Pak. Iya, jadi lemper tamak bari basah. Beras itu anak saya masih tiga aja. Oh, kamu masih ada penyimpanan. Iya. Lebih ke pinguin. Sama ini toh, tidak di-review rasanya. Maksudnya apa lagi nih? Apa lagi? Maksudnya apa pun yang dibilang? Apa lagi dibilang kental apa nak? Anak asanti. Iya, anak asanti ada di semua di sini. Pak Jokowi. Tiba-tiba aja menilai ini rasanya agak sedih. Oh tidak. Harusan mau enaknya. Mau juga dijelaskan susah juga. Mau enak lagi. Jadi kalau orang luar Makassar mau harus ini. Mampir ke sini dulu. Mampir ke sini. Ini tempat favoritnya Ko Erwin. Erwin, menemu dari maintenance terus nak antre. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut. Kencel lehernya. Ya pegang-pegang bikin lehernya. Iya. Baterai Benicol dong. Benicol, Benicol. Teman-teman terima kasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu lagi di yang mana selanjutnya. Dadah. Komen-komen di bawah. Itu. Oh. Bisa juga bukan contoh toh. Iya, betul. Bisa juga bukan contoh. Tempat apa makan itu? Apa? Iya, ada nih, Bang. Di KFC Petarani maksudnya. Ini tahu biar di luar juga banyak. Ini semena itu. Iya. Yang lain apa bakso apa begitu, oke? Okay?